rekan Forkopimda, Pak Dan Ramil, atau yang mewakili Pak Kapolsek yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Kemudian seluruh panitia, tokoh pemuda, juga seluruh hadirin masyarakat yang ada di wilayah Gunung Pring. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di acara Gubeg Cimuna pada hari ini. Dan semoga insya Allah semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik itu di dunia maupun di yang kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh masyarakat, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangannya pada saya secara pribadi ataupun secara kedinasan untuk hadir di acara Gerbek Cimuna ini di tahun 2024. Terima kasih sekali, dan kami atas nama pemerintah Kecamatan Kuntilan dan juga pribadi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan juga seluruh masyarakat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya lihat sangat sungguh meriah serta berjalan dengan baik dan juga khidmat. Mudah-mudahan nanti sampai selesai acara ini dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya kata Cimuna, kalau kita lihat Cimuna itu secara filosofi mengandung arti ujung-ujungnya itu kepenak. Kenapa ini diadakan di bulan Ramadan? Di mana kita dalam berpuasa di hari awal, di pagi hari kita berusaha untuk keikhlasannya, kita melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa. Dan di ujung-ujungnya nanti di setelah adzan maghrib kita akan menemukan sesuatu yang enak, yang nikmat. Itulah filosofi dari Cimuna. Kemudian juga kita berpuasa selama bulan Ramadan, nanti ujung-ujungnya juga akan mendapat kenikmatan di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bertahan. Kami harapkan tetap lestari, setiap tahun diadakan, kemudian dilestarikan. Kalau tidak kita, ini siapa lagi yang akan melestarikan? Harapan kami selanjutnya, mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi masyarakat, khususnya di Dusun Dukuan dan juga secara umum ini di Desa Gunung Pring maupun Kecamatan Kuntilan. Ini harapan kami, dan tetap jaga ketertiban, jaga kekompakan, kemudian juga rok dari kegiatan ini tetap harus dijaga, karena kegiatan ini sudah sangat viral sampai di manca negara, di mana adanya hanya di bulan Ramadan, ya, diadakan setiap setahun sekali saja. Ini kalau kita tidak bisa mempertahankan dan bisa membawa nama baik, nanti kegiatan-kegiatan dan viral yang ada di luar ini akan juga membawa hal yang tidak baik. Sekali lagi, terima kasih. Tetap kita lestarikan kegiatan ini. Selamat bertugas. Selamat melaksanakan kegiatan dengan baik. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami menyampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kemudian saya akhiri bila sih walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk jangan dicabut dulu, nanti kan diawali oleh Bapak Cepat dulu. Tapi nanti mohon jangan dicabut dulu kesimpulannya, karena nanti akan diawali yang pertama oleh Bapak Cepat. Dan kemudian kalau Bapak Cepat, kami mohon untuk launching jalan muda. Kami mohon berdiri ke depan Bapak Cepat sekarang buat Bapak Saudara Ketua Muda, sudah ini. Saya simbolis akan serahkan bendera dari Cepat Muda kepada Ketua Muda. Bapak.
Mari kita saksikan bersama launching Jangkar Muda, jaringan komunikasi antar pemuda di Dusun Dukuhan. Semoga tetap jaya selalu. Oke, saya ucapkan selamat kepada generasi muda di Dusun Dukuhan, Jangkar Muda. Mudah-mudahan pemuda di Dukuhan khususnya bisa membawa kedamaian, ketertiban, persaudaraan. Kalau kita lihat sekarang ini sering terjadi tawuran, sering terjadi perang sarung. Saya mengharapkan pemuda Dukuhan menjadi pionir untuk menghilangkan hak tersebut. Selamat berjuang, selamat bertugas. Mudah-mudahan keluarga besar khususnya pemuda Dukuhan sehat selalu dan bisa membawa nama baik Mundilan, Dukuhan, Gunung Pring ke depan menjadi lebih baik. Amin. Ya, selamat. Amin. Kita nantikan terlebih dahulu untuk drumband dari Bentara Wacana menuju ke titik finishnya. Terima kasih kami sampaikan kepada grup drumband SMP SMA Bentara Wacana Mundilan. Apresiasi setinggi-tingginya. Luar biasa. Dan setelah ini akan dimulai oleh Pak Camat dan juga Bapak Ibu sekalian untuk memulai gerebek Jemunak sore hari ini. Dipandu oleh Bapak Kadri Maulana tentu saja. Monggo Pak Camat dan Bapak Ibu sekalian, kinara di sekitar dua gunungan Jemunak. Gunungan Air Santri dan Gunungan Al-Ikhlas. Ya, kami mohon untuk para hadirin sekalian sampai rapat namun tetap dengan hati-hati. Asem Yonas berikutnya. Ya, tepuk tangan yang meriah inilah pengambilan pertama Jemunak dari Bapak Camat dan juga dari Bapak Amiruddin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Dan juga perwakilan dari Dandramil Mundilan, dari Koramil Mundilan, dan juga kita masih menantikan kehadiran di Kaposek atau yang mewakili. Atau mungkin ada anggota Kaposek yang sudah ada di sini dari tadi. Mungkin ya. Intel ya, nggak kelihatan. Oh, pasti ya, ada. Teman-teman kita dari Kaposek Mundilan, kami juga ucapkan terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media dari manapun panjenengan, Matur Sembahun, atas rawuhnya di grup Jemunak 2. Hati-hati, geng. Hati-hati. Selamat menikmati Jemunak. Eh, nanti menikmatinya ya. Jangan dibuka dulu ya nanti buat. Hati-hati dulu. Hati-hati dulu yang dekat kamera ya. Yang dekat kamera. Mohon untuk hati-hati. Pak Iman, Pak Bapak Tengok ya. Hati-hati untuk Jemunaknya bisa dibagikan. Mohon dari TNI bisa memberikan. Hati-hati, dan kalau sudah dapat Jemunak mungkin bisa dibagikan ke sebelahnya atau temannya yang lain. Boleh membawa nek okeh-okeh dan ini kulaan, silahkan bisa diratakan, bisa diberikan kepada yang belum dapat, dan kalau ada yang jatuh bisa di dibagikan pada para hadirin yang datang sore hari ini.
mulai lagi. Nanti maemnya pas buka ya, untuk yang puasa. Ya dong. Lima Hijriah 2024 Masehi Grebek Jamuna 2024 1445 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor, seluruh pendukung acara, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk bapak-bapak dari Telkom Lintas Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Kodamil Muntilan, Kapolsek Muntilan, Perguruan Silat Kartika Nusa, Liong Samsi, Barongsai, Pancanaga Muntilan, Tentara Wacana Muntilan, Pondok Pesantren Joko Rekso, Gunung Krik, Karisma, Keluarga Remaja Islam Semaken, Putra Bakti Besaran Joga, Jari Remaja Gunung Ring, dan tidak lupa Karang Taruna Desa Gunung Ring. Terima kasih juga untuk Pak Muji Yoto. Terima kasih untuk lainnya. Di channel apa Pak Muji? Di Yoto Channel Live sore hari ini. Selain juga live utama sore hari ini dari channel MU Mundila. Terima kasih untuk seluruh sama sore hari ini sampaikan acara ini terakhir. Hati-hati mas, dan tentunya marilah kita tutup acara sore hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat menuju rumah masing-masing. Kami yang bertugas, saya Muhammad Budi Santoso, Muhammad Rogibin. Kita undur diri, kita tutup dengan bacaan. Bulan apa kok? Tak tundai tak banyak baik pak, mau jalan Malang. Oh ya, tentunya bersama dengan Pak Camat, Pak Tito, Listianto, Pak Agung, Mas Ferdi, dan Pak Amir, Ibu, dan juga seluruh panitia yang ada di panggung. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan takbir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menanti waktu buka. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti buka puasa. Wah ini salah satu penggawa. Semoga sukses ya ini acaranya. Alhamdulillah acaranya bisa semeriah ini. Oh ini perkenalkan Mas Dadi ini. Iya iya betul. Ini salah satu penggawa dari perhelatan acara Grebek Jemuna ini. Betul. Yaitu beliau merupakan Ketua Les Bumi ya. Sekaligus Ketua menjabat dipercaya sebagai Ketua Les Bumi MU Muntilan. Ya itu kepanjangannya apa itu Les Bumi itu? Les Bumi itu lembaga seni budayawan muslimin Indonesia, lembaga seniman dan budayawan muslim Indonesia. Oh itu bergerak dalam bidang seni, bidang dan budaya. Seni dan budaya, oh, terutama gitu. Apa sebagai wadah seniman dan budayawan.
Oh. Nahdlatul Ulama. Oh, punya NU ya. Ini juga punya channel YouTube ya ini, Mas Dedi. Apa namanya ini? Channelnya? Channel YouTube saya Rumah Sastra Langit Timur. Wah, ini Rumah Sastra Langit Timur, guys. Ya, itu bisa dilihat ini. Ya, bergerak di bidang apa ya? Pendokumentasian aja, sekedar pendokumentasi dinamika yang ada di masyarakat. Oh gitu. Oh, ini penyaluran hobi ya ini. Ya, sekaligus penyaluran hobi. Dulu kan latar belakangnya juga jurnalistik, sehingga ya apa yang ada ilmunya terus kemudian mencoba untuk dikembangkan. Oh iya tuh. Seperti yang ada zaman sekarang. Kalau dulu kan sekitar tahun 90-an kan jurnalistik hanya koran, televisi dan radio. Nah, iya. Nah, sekarang karena ada YouTube sekarang. Nah, belum ada medsos ya dulu. Nah, iya. Ini acara apa ini, Mas? Ini acara Grebek Jemuna, sebuah festival budaya yang pelaksanaannya di bulan Ramadan pada khususnya. Itu kan dalam rangka mengangkat makanan Jemuna itu sendiri. Oh, ini itu khas. Makanan khas dari Desa Gunung Pring yang adanya cuma ada di bulan Ramadan. Nah, luar biasa ini, guys. Ya. Makanan kok adanya cuma saat Ramadan. Iya, karena konon dulu pernah ketika dibuat di luar Ramadan itu katanya kok ada yang komentar kurang enak sih. Oh, iya. Konon semacam itu dulu ceritanya. Oh, ada sejarahnya ternyata, guys. Ya, ada juga dari ya memang itu produk turun temurun ya dari beberapa tokoh pemasak, peramu makanan, peramu menu yang ada di wilayah. Oh, ini festival yang keberapa ini? Ini festival kedua. Oh. Terus rangkaian acaranya ada lomba yang melibatkan anak SD dan TK, PAUD SD dan SMP di wilayah Muntilan. Kemudian juga setelah itu tadi malam ada selawatan bersama Gus Bizar. Terus yang pagi tadi ada acara band religi siang sama pembagian dari yang lomba kemarin. Terus juga pada sore harinya dipuncai dengan Grebek Jemuna ini. Oh, ini acara punyanya tadi, guys. Iya, Grebek Jemuna itu rangkaian di situ ada mengarak kirap Gunungan Jemuna yang ada 2024 bungkus Jemuna. Oh, 2000 lebih. Dibagi jadi dua gunungan, kemudian ada satu paket Jemuna besar itu. Kemudian di bawah terus ada iringan, di situ ada drum band dari sekolah Tentara Wacana, terus juga ada dari pemuda-pemuda yang terlibat. Nah, ini kan meskipun yang mengadakan Dusun Dukuhan, tapi kan juga melibatkan seluruh pemuda-pemuda yang sering terlibat di Dusun Dukuhan. Macam ada apa Dusun Sabrang, Dusun Ngabi Salam, Dusun Santren, Dusun Gunung Pring, dan lain sebagainya. Dan juga yang di luar Gunung Pring yang biasa sering berkomunikasi dengan teman-teman Dukuhan. Nah, itu juga mereka juga ikut terlibat. Secara sukarela mereka tidak dibayar. Oh, luar biasa ini, saya terharu. Bulan puasa semacam ini mereka kirap berjalan sekitar jarak 500-700 meter, tapi mereka sama sekali ya karena senangnya, karena sering berkomunikasi dengan gua komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini. Ternyata menahan lapar dan haus tidak jadi hambatan nih, guys. Tidak jadi hambatan untuk menyajikan sesuatu yang luar, baik untuk masyarakat. Iya, luar biasa. Jemuna aja mungkin ada sejarahnya, asal katanya dari apa gitu. Jemuna itu konon itu karena adanya di bulan Ramadan. Itu kan di konon ujung-ujungnya makan enak. Nah, sehingga kan terus ketika bulan Ramadan dari mulai di ibadah rangkaian bulan apa ibadah puasa dari mulai pagi hari itu tidak makan, terus nanti di maghribnya itu kan makan enak. Oh, meskipun gitu. Menunya cuma sederhana, cuma ketela atau cuma air putih biasa, tapi ketika dalam keadaan lapar dan haus kan ketika dinikmati jadi enak sekali. Nah, itu falsafahnya semacam itu. Jadi mengajarkan apa? Ya ketika orang berpuasa itu di samping pahala, di samping juga kesehatan, tapi juga kita bisa mensyukuri kenikmatan. Oh, betul sekali ini, guys. Terus anu, grebek ini apa pengertiannya istilah Jawa ini? Grebek itu lebih banyak ke nganu ya, apa semacam kirap. Jadi dikirapkan gitu. Oh. Dipamerkan kemudian
dibagi ke masyarakat luas gitu. Bahkan ketika ada di Jogja segala itu ada grebek, acara grebek itu kan karena apa, ada hasil panenan sayur mayur, terus kemudian pemain hasil bumi, terus makanan apapun yang ada di kelas itu terus dirangkai jadi keuntungan terus dibagi ke masyarakat. Oh, karena ada kirapnya itu ya? Iya. Tidak sekedar festival aja ya? Iya. Oh, ternyata pengertian grebek itu lebih luas guys daripada sekedar festival ya? Iya, semangat berbagi lah. Oh, ada konvoinya juga ya? Iya. Oh, ya luar biasa ini. Ini berarti mau diadakan tiap tahun apa gimana ini? Setiap... Insya Allah, ketika nanti energi, ya kita mohon doanya saja dari seluruh masyarakat. Kalau dengan supaya energi dari teman-teman Tepuan, juga teman-teman Gunung Pring itu bisa tambah semangat, menyatu, sehingga dari situlah nanti akan timbul ide-ide dan inisiatif yang lebih positif, lebih menarik lagi dari acara sehingga tidak menjemukan masyarakat, tapi bisa memberi referensi masyarakat tentang budaya makanan tersebut, juga budaya yang ada di wilayah Gunung Pring dan Muntilan pada Wah, subhanallah, ini memang positif sekali guys kegiatan tahunan ini. Ya, terima kasih atas waktu dan keterangannya Mas Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian guys konten kita kali ini dari Masjid Al-Ikhlas Dusun Dukuhan Gunung Pring Muntilan dalam rangka Grebek Jemuna tahun 2024, yaitu yang merupakan festival kedua. Bila Anda suka dengan konten-konten kami, silakan klik like, comment, share, and subscribe di channel Redwanesti.76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Nantikan konten-konten menarik di channel Redwanesti.76. Mohon maaf apabila ada silap kata maupun sikap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.